Pasangan suami istri yang diduga sesama jenis di Jember Senin petang akhirnya ditangkap polisi. Mereka diperiksa karena memalsukan dokumen kependudukan sehingga lolos kelabui KUA untuk dapatkan buku nikah. Senin petang, kepolisian Resort Jember, Jawa Timur menangkap sepasang pasutri diduga sejenis. Mereka yakni Muhammad Fadoli dan Ayu Puji Astuti. Keduanya ditangkap dari rumahnya di Desa Gelagahwero, Kecamatan Panti, Jember. Selain amankan pelaku, polisi juga mintai keterangan sejumlah saksi dari pihak keluarga Fadoli. Mereka diduga juga telah sengaja memalsukan dokumen kependudukan sehingga bisa lolos kelabui kantor urusan agama untuk memperoleh buku nikah resmi. Ya namanya keluarga ya kaget lah. Namanya keluarga ya seperti saya kaget mas. Ya masalah karena apa? Kok bisa timbul gini? Awal mulanya masa enggak tahu. Saya tanya lah. Itu laki-laki atau perempuan saya enggak tahu enggak. Saya bilang gitu tadi. Lah katanya bilangnya dia si Fadol itu keponakan saya katanya dia perempuan. Lah waktu kampung tidur memang gimana? Mestinya kan tahu kan. Nah,